Bagi Walaun ni, apa juga benda baik yang Datuk Seri Anwar buat, bawa masuk investor, pergi ke sana, pergi ke sini untuk pulihkan ekonomi negara ni. Dia orang tak pernah menilai benda tu sebagai sesuatu yang positif, yang boleh menyebabkan duit masuk ke dalam negara, mata wang negara akan ada demand yang tinggi, lebih daripada supply kita. Dan ini akan mengukuhkan balik nilai ringgit. Dan bila investor masuk ke dalam negara ni, akan wujud peluang pekerjaan. Kita punya kadar pengangguran akan jatuh. Kita punya kadar pengangguran jatuh, ramai orang ada kerja, maka kadar jenayah juga akan jatuh. Pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan lebih pesat. Pendapatan negara akan bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, lebih banyak yang dapat kerajaan pulangkan untuk membantu rakyat dalam bentuk subsidi, dalam bentuk pelaksanaan projek-projek pembangunan negara dan sebagainya. Benda-benda baik yang Datuk Seri Anwar buat ni langsung tak pernah dia ambil kira. Kalau orang-orang pesawat padi kat Kedah ni boleh fikir, walaupun negeri tu ditakbir oleh pembangkang, tapi Datuk Seri Anwar bagi juga 3 bilion untuk buat terusan, bagi memastikan bahawa pesawat-pesawat padi kita boleh tanam padi 5 musim untuk dalam tempoh 2 tahun. Apa jadi kat Kedah? Kita kalah. Semua kursi. Betul lah? Maknanya dalam erti kata lain, ramai orang Kedah ni tak appreciate pun apa dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Sama juga Kelantan. Walaupun negeri ni negeri Kelantan, negeri pembangkang, Datuk Seri Anwar dah luluskan 1.7 bilion untuk selesaikan masalah air. Ada dia orang ni appreciate? Tak ada. Tinggal dua nak batu nisan je. Satu dekat Kota Lama, satu dekat Galas, Gua Musang. Kalaulah dia orang ni jenis manusia-manusia yang boleh appreciate benda baik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pasti di kubu-kubu PAS ni kita setidak-tidaknya ada undi yang signifikan. Ada jumlah kursi yang kita menang yang boleh bak kata orang tu menunjukkan masih ada orang-orang Kelantan yang boleh berfikiran secara rasional. Masih pakai otak. Ada juga yang pakai otak lagi, yang mana mengundi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Tapi rata-rata yang lain macam aku cakap lah. Jadi kadang-kadang kesian tengok Datuk Seri Anwar tu umur dah 76 tahun kesana kesini, kesana kesini. Ini sekarang ni berada di, kemarin dia berada di Johor, daripada Johor dia pergi Jakarta, daripada Jakarta dia balik ni nak pergi ke Singapura ke pergi mana, nak bawa masuk pelabur ni. Tetapi apa yang tak ada kena mengena dengan dia, Jabatan Peguam Negara buat tesan, dia yang kena.